Hai bro. Bas. Halo ya. Ini tapi bisa mau. Dengar nggak suara bu? Anu. Anu. Siapa? Anu nggak tuh. Loh, itu hey, suaraku masuk gak? Enggak, Mr. Best. Nah, enggak, aku ngetes suaraku masuk gak? Suaraku masuk gak? Iya, masuk, masuk, bang, masuk, masuk. Halo guys, so again welcome back with me. Okay. Ini first time, pertama kalinya aku mencoba recording langsung dari laptop. Dan ini belum masih menggunakan mikrofon. Tadi aku coba pakai headset ini untuk recording Omay TV, ternyata nggak bisa. Mungkin memang harus pakai headset yang harus menggunakan mikrofon ya. Jadi ini belum ada mikrofonnya, soalnya kalau misalnya suaranya belum cocok, maksudnya nggak jelas atau gimana. Ini aku berusaha untuk ngomong kenceng ya. Dan ini juga pertama kalinya aku nyobain Omay TV, karena banyak banget yang DM aku, bang cobain bang Omay TV, bang cobain bang, cobain main Omay TV, buset dah. Oke, karena banyak dari kalian, karena banyak dari kalian yang request, akhirnya aku akan mencoba untuk bermain Omay TV ya, Omay TV. Jadi sederhananya tuh ini kita nanti akan ketemu dengan seseorang, bisa cewek, bisa cowok, bisa tengah-tengah. Dan ini tuh random, jadi benar-benar acak dan kita nggak kenal siapa dia. Dan ya mungkin nanti aku juga nggak tahu harus gimana. Mungkin untuk first time ini, untuk video pertama tentang Omay TV, mungkin belum ada temanya, kita ngebahas apa. Ini lebih ke pengenalan aja, pembukaan dan semacamnya. Jadi kalau misalnya kurang bagus segala macam ya, I'm so sorry guys. So langsung aja kita akan memulai nanti siapa yang akan kita temuin. Sebenarnya aku sudah coba recording tadi sebelum-sebelumnya, maka tadi di awal udah aku kasih openingnya seperti itu, kurang lebih hasilnya akan seperti itu. Dan ya aku nggak usah pakai headset, karena kalau pakai headset nanti takutnya dibilang youtubers, padahal sebenarnya dia nggak kenal kita. Tapi ketika ada orang yang main Omay TV dan dia pakai headset gaming, itu biasanya langsung dibilang youtubers atau gamers. And so langsung aja kita coba. Wow. Oke. Suara ininya kegedean. Aku pelanin ya, biar nggak terlalu, biar suaraku nggak tenggelam gitu. Oke, kita taruh segini aja. Halo. Kok suaramu nggak ada toh? Suaramu nggak ada. Wah, suaramu error deh. Udah, kita next, kita next. Wait, wait. Ini aku yang error apa dia yang error ya? Harusnya sih ini udah normal guys. Oh, speakernya. Astaga Dragon. Wait guys. Ternyata aku yang error guys. Aku silent speakernya. Tudul. Next. Itu kamu, Bang Angga, Bang Angga. Bang Angga. Tuh, ketahuan aku lagi nyamar jadi tukang warnet ini. Woi, kalian rame bener itu, ngapain anjir? Kalian ngapain? Hey, denger enggak suaraku? Iya kalian. Wes, tunggu bang. Ngapain suruh nunggu? Bang. Wah, kamu baru subscribe sekarang gitu? Ya bang, saya lupa. Astaga Dragon, gara-gara Omay TV kamu subscribe, ya udah nggak apa-apa, terima kasih. Record. Seneng banget ya. Kalian main Mobile Legend enggak? Hei, kalian main Mobile Legend enggak? Bang, saya nonton nanti, Bang, saya nonton. Kalian main Mobile Legend apa kagak? Main. Ini nih yang bikin AFK ini nih, guys. Warrior atau gimana? Bang, giveaway.
Hey, kalian warrior atau mythic? Mythic. Legend. Game. Umur berapa sih? Umur berapa? Aku pengen tahu umur berapa. 14. Yaudah. Aku lanjut ya. Record-nya, Bang. Iya. Dadah. Kalian coba bayangin main solo player Mobile Legend ketemu sama yang mereka-mereka tadi. Ya aku sih positif ting-ting, semoga mereka emang pro kan. Siapa tahu namanya bocah-bocah tuh belum tentu ngeselin, guys. Tapi masalahnya mereka tuh masih terlalu di bawah umur, anjir. Aku ya seumuran mereka mainnya petak umpet, main demprak, main apa lagi ya, main itu benteng-bentengan. Biji buset dah, zaman sekarang bocah-bocah mainnya Ome TV nggak tuh. Hili, next, coba lagi. Halo bang, sombong bener dia. Aku sapa di next, wadadaw, dia orang sombong banget ya. Halo bang, suaramu pelan banget tuh bang. Oh ya wis, tak next ya bang ya, thank you. Lihat nggak guys, kalian guys, coba di replay videonya. Itu tadi cewek, wah ini nih, ini udah mirip-mirip Biko ini kalau kayak gini. Yang di shoot itu bagian ininya, guys. Astaga naga. Untung lagi recording, kalau nggak recording aku terus keceplosan. Next. Mati lampu kah? Halo. Dari mana, Bang? Abis jaga warnet. Ini kamu lagi di rumah? Ya. Oh, kamu tinggal di mana toh? Orang mana, Bang? Aku di Bekasi, kamu di mana? Kalimantan Barat. Kalimantan. Kalimantan Barat. Luar biasa. Kamu enggak? Kamu enggak sekolah toh? Libur Minggu. Oh iya, hari Minggu ya sekarang ya? Iya, Bang. Iya. Umur berapa kamu? 12. Oh, main Mobile Legends enggak? Enggak. Oh, enggak. Ya udah kalau gitu, aku lanjut lagi ya. Ya bang. Udah. Wait guys. Ini contoh bocah yang bener ya. Umur berapa tadi? 13 ya. Seumuran sama yang tadi lah. Aku tanya main Mobile Legends apa enggak? Dijawab enggak. Luar biasa. Lah bang, siapa tahu dia enggak ada internet. Enggak ada internet gimana bisa main Ome TV? Ya kan? Berarti enggak semua orang tuh gitu ya. Siapa tahu dia mainnya layangan. Next. Loh bang, siapa tau dia main game sebelah OV? Dia juga sih, next. Halo. Kamu lagi di mana? Di rumah. Iya tahu di rumah sih. Tinggal di mana maksudnya? Tinggalnya. Iya di. Jawa Timur. Oh Jawa Timur, Surabaya. Surabayaan. Oh ya wis lah, next saya bocah dicak ngobrol malah entar dulu. Orang diajak ngobrol malah begini-begini, yaudah aku begini juga kayak orang tua. Oke guys, itu aja mungkin sedikit video dari aku. Kalau mau lanjut, tulis komentar di bawah, kita akan bikin part keduanya dengan tema yang mungkin lebih ada temanya. Ya pokoknya gitu. Itu aja mungkin sedikit video dari aku tentang percobaan menggunakan Ome TV. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye-bye.